Arus mudik H-3 Idul Fitri di sekitaran Jalan Raya Pamulihan masih belum terdapat lonjakan. Bahkan kendaraan yang keluar masuk pintu tol Pamulihan terpantau masih sepi. Lonjakan arus mudik terjadi pada Jumat malam. Arus mudik H-3 Lebaran 1443 Hijriah tahun 2022, Jalan Raya Pamulihan masih terlihat lancar, belum nampak lonjakan yang signifikan. Dan yang melintas sekitaran Jalan Raya Tanjung Sari Sumedang masih didominasi kendaraan dalam kota serta warga terdekat. Kapolsek Pamulihan Ibtu Ardianto menjelaskan, sampai dengan H-3 Idul Fitri, arus mudik belum ada lonjakan yang begitu berarti. Kendaraan yang melintas di sekitar Jalan Raya Pamulihan Sumedang masih didominasi oleh kendaraan dalam kota. Dari pagi tadi, alhamdulillah masih terpantau di pos pam Pamulihan untuk arus lalu lintas masih normal. Cuman ada sedikit peningkatan yaitu roda 2 dari arah barat ke timur atau dari Bandung ke Sumedang itu sedikit terlihat ada peningkatan. Tapi tidak terlalu banyak, demikian. Himbau kepada pengendara sepeda motor atau R4, walaupun situasi lalu lintas di wilayah Sumedang ini relatif kondusif atau normal, tetap utamakan keselamatan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kami mengimbau kepada para pemudik, apabila lelah di jalan, capek, dan ngantuk, silakan beristirahat. Jangan terlalu memaksakan. Dan kami ini sudah menyediakan tempat istirahat untuk para pemudik yang akan singgah di pospam atau di posyandu. Demikian. Lonjakan terjadi pada Jumat malam, dan pihaknya tetap siaga dalam menghadapi arus mudik yang mungkin akan terjadi lonjakan yang signifikan. Bahkan kendaraan yang keluar masuk gerbang tol Pamulihan masih terlihat sepi. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya lonjakan. Pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan semua jajaran dan petugas yang ada di lapangan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.